Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Encas. Salam sehat anak-anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu bersama keluarga dan tentunya tetap di rumah saja. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar sampai mana? Iya, betul. Sudah relasi dan fungsi kita belajar ya. Maka sekarang kita lanjut ke persamaan garis lurus. Atau biar lebih mudah kita singkat PGL. Kita mulai ya. Matematika asik banget. Persamaan garis lurus. Siapa yang pernah mendengar apa sih persamaan garis lurus? Ayo, apa ya persamaan garis lurus? Siapa yang tahu? Persamaan garis lurus adalah ayo, siapa yang pernah mendengar persamaan garis lurus itu apa? Iya, perbandingan antara koordinat pada sumbu X dan sumbu Y yang terletak dalam satu garis. Ya, Ibu lupa tadi mengingatkan kalian sudah disiapkan semua buku catatannya. Ibu ulangi ya, persamaan garis lurus adalah ya sudah perbandingan antara koordinat pada sumbu X dan sumbu Y yang terletak dalam satu garis. Oke. Ingat ya. Nah, dalam sebuah persamaan garis lurus itu ada satu komponen yang disebut sebagai gradien. Yaitu merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Biasanya lambangnya adalah M. Gradien itu akan menentukan seberapa miring sih suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis akan miring bisa ke kanan, ke kiri, landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y. Nah, kita lihat ya, contoh daripada gradien ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terlihat ada tangga. Siapa yang sering naik turun tangga nih, ayo. Dan seringnya ada di mana tuh tangga itu? Siapa yang pernah lihat? Kalian kan di sekolah selalu naik tangga. Pergi, pulang. Baik itu di sekolah maupun saat kalian sedang ekskul ya. Kadang naik ke atas ekskulnya ya. Jika mau masuk ke kelas. Atau mau mengerjakan tugas-tugas di lab komputer. Ya, pasti naik turun tangga ya. Coba perhatikan deh. Tangga ini memiliki tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan yang berbeda. Nih lihat ya. Tingkat kemiringannya bisa berbeda. Sama dengan garis yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan garis ini
yang disebut sebagai gradien. Nah, ingat ya, kemiringan tangga itu kan berbeda-beda. Nah, kemiringannya ini yang disebut sebagai gradien. Apa sih itu gradien? Itu tadi ya, tingkat kemiringan atau kecondongan suatu garis. Ya, jadi gradien itu merupakan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Ukuran kemiringan atau kecondongan tangga dapat ditentukan dengan membandingkan jarak tegak terhadap jarak mendatar. Ini jarak tegaknya dengan jarak mendatarnya. Sehingga karena dia perbandingan antara jarak tegak itu kemarin waktu belajar koordinat kartesius apa? Itu ordinat berbanding absis, yaitu karena lambangnya dia M, maka gradien itu adalah merupakan perbandingan ordinat dan absis. Sampai sini paham? Insya Allah. Matematika asik banget. Ya, di sini ada macam-macam kecondongan satu garis ya. Misalnya di sini Y sama dengan MX. Nih. Itu garis lurus yang miring ke kanan. Garis lurus yang miring ke kanan ini gradiennya bernilai positif. Dan Y sama dengan min MX. Garis lurus yang miring ke kiri gradiennya itu negatif. Kemudian yang gambar ketiganya adalah Y sama dengan A. Ini lihat garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Nah, garis lurus yang sejajar dengan sumbu X ini gradiennya adalah 0. Kemudian ini X sama dengan A. Ini bisa berapa saja ya? Bisa 2, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3 ya. X sama dengan A, garis lurus yang sejajar sumbu Y, gradiennya itu tak terdefinisi. Nah, kalau untuk yang ini nanti masuk ke dalam ke berikutnya lagi ya, sampai 1, 2, 3, 4 dulu yang akan Ibu bahas. Bagaimana sih cara mencari gradien garis? Yang pertama yang A, gradien yang melalui titik pusat atau titik pangkal 0,0 dan titik A, B adalah kita menggunakan Y sama dengan MX. Ini sebenarnya adalah rumus umum gradien ya, Y sama dengan MX plus C. Ya, ada plus C-nya untuk yang berikutnya nanti. Maka M-nya itu sama juga dengan Y sama dengan M sama dengan maaf Y, M sama dengan Y per X ya. Contohnya, tentukanlah gradien persamaan garis melalui titik pusat dan titik 3,6. Bagaimana cara mencari gradiennya? Siapa yang sudah bisa menebak? Coba. Tadi kan rumus dari gradien adalah Y per X. Yang 3 ini sumbu apa, Nana? Iya, sumbu X. Ini yang 6-nya sumbu Y. Otomatis M-nya itu adalah 6 per 3. Jadi berapa gradiennya? Iya, betul. 2. 6 per 3X, maka gradiennya yaitu 2. Yang B, gradien yang melalui Y sama dengan MX plus C. Sama dengan perhitungan gradiennya Y sama dengan MX. Ini sama juga ya, Y sama dengan MX plus C. C nya itu adalah bilangan konstan. Itu perhitungannya sama juga dengan perhitungan gradien Y sama dengan MX yang di atas tadi ya, cuman dia ada tambahan bilangan konstan di sini. Contohnya yang pertama nih, persamaan gradien garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah, nah, 2 nya ini merupakan apa? M nih, jadi 2 gradiennya kan. Yang kedua, Y sama dengan min 5X tambah 3 adalah
Ya, gradiennya min 5, nilai M-nya ya. Kemudian persamaan, gradien garis Y sama dengan 7X min 2 adalah 7. Benar. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah, matematika asik banget. Ya, kita tarik nafas dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai bagian yang B. Lanjutnya sekarang, kita lihat yang C. Gradien dari persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka untuk mencari gradiennya sama dengan komponen X banding komponen Y atau min A per B. Kenapa jadi min A per B, anak-anak? Lihat di sini, karena nanti nilai AX-nya itu pindah ke ruas kanan, ya, jadi negatif. Dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi ubah dulu ke dalam bentuk umum gradien, ya. Ubah, jadi di sininya nanti BY sama dengan min AX plus C di sini. Kalau di sininya plus, maka di sini jadi min. Tapi nilai konstan ini, bilangan konstan ini tidak terpakai kalau hanya untuk mencari gradien. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama, gradien dari 3y sama dengan 3x min 1 adalah m sama dengan a min a per b. Ya, lihat di sini. Karena ini posisinya sudah sesuai dengan rumus umum, ya, sehingga di sini hanya itu adalah 3, ya, nggak berubah, jadi nggak berbentuk min karena nilai M-nya sudah berada di ruas kanan, sehingga 3 per 3, 3 yang ini adalah yang di X dan 3 yang di bawahnya yang B, ya, yang ordinatnya, jadi 3 per 3 sama dengan 1. Paham ya? Yang kedua, gradien dari Y sama dengan min 4X plus 3, maka ya, atau adalah M sama dengan min 4 per 1, ya. Ini kebetulan gradiennya M-nya itu adalah min 4. Jadi min 4 per 1, satunya itu nilai Y. Ya, ini 1 kan tidak pernah ditulis koefisiennya. Jadi M-nya sama dengan min 4 per 1, sama dengan min 4. Yang ketiga, gradien dari Y min 7X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, anak-anak, ini belum memenuhi syarat persamaan umum gradien. Jadi dia harus rubah dulu ke sini. Rubah ke Y sama dengan MX plus C. Maka lihat perubahannya ya. Ini Y tetap di sini, Y di ruas kiri sama dengan, nah, min 7X melewati sama dengan atau ke ruas kanan, ya. Jadi 7X plus 2-nya jadi min 2. Tapi ini tidak terpengaruh ya, bilangan konstan ini tidak terpakai kalinya untuk mencari gradien. Maka M-nya sama dengan 7 per 1 ini, ya, sama dengan 7. Paham ya sampai sini? Insya Allah. Matematika asik banget. Sekarang cara mencari gradien garis. Yang D, gradien yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Maka rumusnya adalah M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 atau M-nya sama dengan bisa Y2 dikurang Y1 atau X2 dikurang X2 dikurang X1 maksudnya ya. Berarti ini ada ralat. Sebentar, ini berarti X2 dikurang X1. Ya. Kita lihat lagi ya, tadi ada
Nah, sekarang kita sudah rubah X2 dikurang X1 ya, Y2 dikurang Y1 atau X2 dikurang X1 ya, berbanding. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui P-2,3 dan Q-1,5. Lihat ya, karena P ditulis pertama berarti ini berapa Nana? Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka M-nya adalah, pilih salah satu aja kita kesepakati yang ini ya, yang mudah nih. Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang 3. Nih. X2 dikurang X1. Ini belum berubah ya ternyata. Ya, kita balik lagi. Ternyata ini belum dirubah. Simpan dulu ya. Oke. Jadi hasilnya 5 dikurang 3 dibagi dengan -1, X2-nya ya, -1 dikurang, ini kebetulan X1-nya -2 dikurang, buka kurung -2. Jadi sama dengan 5 dikurang 3, 2, -1, min kali min plus ya, -1 tambah 2 jadi 1, sehingga hasilnya 2 gradiennya. Bisa kan? Mudah, insya Allah. Matematika asik banget. Sekarang yang E. Gradien garis yang saling sejajar. Maka gradiennya itu sama atau dilambangkan dengan seperti ini. M1 sama dengan M2. Maksudnya apa ya? Coba lihat. Tentukan gradien garis A yang melalui titik 3,4. Dan sejajar garis B. Ini nanti harus dihapus juga nih, sejajar maksudnya ya. Sejajar garis B dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 1. Maka persamaan garis lurus secara umum, ya, balik lagi ke Y sama dengan MX plus C. Tadi kan Y sama dengan 3X plus 1. Sekarang kita lanjut ke yang F. Gradien garis yang saling tegak lurus, itu merupakan lawan dan kebalikannya. Maksudnya M1 dikali M2 sama dengan -1. Langsung ke contoh ya. Tentukan gradien garis A yang tegak lurus 4Y min 6X tambah 10 sama dengan 0 dan melalui titik 4,5. Gradien dari tadi ya 4Y min 6X tambah 10 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu ke persamaan umum ya, gradien Y sama dengan MX plus C. Menjadi ya, diubah nih jadinya ya, 4y nih, y ya, jadi 4y di sini sama dengan mx-nya kita ganti ke sini, ini yang min pindah ke ruas kanan jadi 6x plus 10 jadi min 10, sehingga gradien m sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Karena tegak lurus maka m1 dikali m2 sama dengan min 1. Misal m1-nya kita misalkan 3/2 yang tadi nih, maka M1 dikali M2 sama dengan -1, dan M1 nya tadi 3/2 dikali M2 sama dengan -1, maka M2 nya sama dengan -1 dibagi dengan 3/2 sama dengan -2/3, lawan dan kebalikannya. Kamu bisa langsung di sini anak-anak ya, kalau misalnya M1 nya sudah 3/2 maka otomatis M2 nya kita cari kebalikannya ya, 3/2, lawannya positif adalah negatif, kebalikannya -2/3 jadinya, untuk mempermudah kalian ya. Jadi kalau gradien garis sejajar adalah M1 sama dengan M2, sedang kalau yang tegak lurus gradiennya M1 kali M2 sama dengan -1. Bagaimana sampai sini, paham? Insya Allah, matematika asik banget. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan kalian nanti Ibu berikan tugas. Matematika asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.